saudari yang terkasih, ada suatu peristiwa yang aneh. Ada seorang yang sedang sakit, berbeban berat, depresi, banyak susah. Kemudian dia diminta untuk didoakan. Tetapi orang yang diminta mendoakannya, dia menolak. Saya tidak mau mendoakan kamu sesuai dengan harapan kamu. Tapi saya mau berdoa, tapi tidak sesuai dengan harapan kamu. Jadi mau berdoa apa? Saya mau berdoa supaya kamu kuat, supaya kamu bertahan, supaya kamu bisa melewati penderitaan segala godaan itu. Karena sakit, karena penderitaan itu adalah kegembiraan yang tertunda. Oleh itu mikir, betul enggak? Kemudian dikatakan kepadanya, kau mau merayakan Paskah, hari raya Paskah, kegembiraan, kebangkitan, sukacita. Tapi kau tidak mungkin merayakan Paskah, kegembiraan, kalau tidak terlebih dahulu merayakan Jumat Agung, kematian, penderitaan, penyalipan. Jadi mungkin baiknya kita menyadari bahwa kalau kita dihinggapi oleh suatu kegagalan, suatu pencobaan, suatu sakit dan seterusnya, jangan terlalu banyak mengeluh. Semoga pada kita ada harapan bahwa segala penderitaan, kesulitan Allah sebenarnya undangan untuk menguatkan diri dalam iman, dalam penyerahan kepada Tuhan, bahwa besok lusa kau akan sembuh dan kau akan mendapat kemenangan dan hidup yang lebih sehat, lebih kuat daripada kemarin. Barusan kita dengar cerita, sudah barang tentu setiap wanita yang sedang hamil tua, yang mau melahirkan, yang sedang melahirkan, menjerit kesakitan. Sakit luar biasa. Malahan kadang-kadang pikir, semoga saya tidak pernah hamil lagi. Sakit luar biasa. Tapi begitu si kecil itu lahir, tangisannya berubah menjadi sumber kegembiraan. Bukankah saya harus menderita hal ini terlebih dahulu untuk akhirnya mendapat kemuliaan? Maka enaknya kita mengarahkan hati kita kepada kedatangan Roh Kudus. Adalah Roh Kudus yang memberi kepada manusia kekuatan, mengingatkan kita akan segala sabda janji dari Tuhan. Sehingga kalau sengsara terjadi, kita percaya Roh Kudus akan membantu kita, menguatkan kita, supaya kita kembali kepada kesehatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu dapat kita juga belajar dari Paulus. Aneh Paulus, sangat aneh. Hidupnya adalah kegagalan melulu. Tapi dia tetap semangat, dia tetap yakin, dia tetap bergembira, tetap bersuka cita. Di Filipi dipenjarakan. Tapi secara istimewa, dalam kesunyian di penjara, dia berjumpa dengan Allah dan oleh malaikat dibebaskan. Sukses di Filipina. Sesudah dipenjarakan terlebih dahulu. Datang ke Athena, gagal. Tidak ngerti kebudayaan orang-orang Yunani. Ngomong tentang kebangkitan badan, diusir. Lain kali saja kita mau berbicara. Tapi dengan semangat yang luar biasa, Paulus melanjutkan karyanya. Sekarang di Korintus, mau dilemparkan di penjara. Mau dituduh di depan Galio, gubernur. Tetapi akhirnya dia bebas. Dia dengan semangatnya berkobar-kobar, mewartakan kabar gembira Kristus kepada siapapun juga. Dan kabar gembira sebenarnya berbunyi, kalau terancam oleh penderitaan, jangan sampai patah hati, jangan sampai menyerah kalah. Justru dalam penderitaan, dalam godaan, dalam sengsara kita, ada harapan, ada kemuliaan yang tertunda. Besok kau pun akan bangkit. So, iman kita akan bantuan Roh Kudus, iman kita akan pengalaman bahwa sesudah sengsara ada kebangkitan semakin tumbuh dalam diri kita masing-masing. Semoga.